Beginilah aktivitas Iwan sejak kondisi istrinya Ida Lianti tidak bisa makan secara normal pasca didiagnosa tumor di kepala. Ia harus memblender nasi agar bisa dikonsumsi Ida menggunakan alat speed melalui selang yang dimasukkan ke rongga hidung. Dari cerita gangguan nyeri di kepala sudah dirasakan sejak dua tahun lalu, namun hanya dirawat di rumah sakit idaman dengan status menderita COVID-19. Di tahun 2022, atas keluhan yang sama, setelah lakukan ronsen baru diketahui ada dugaan tumor di dalam kepala. Namun dalam beberapa bulan pertumbuhan tumor semakin membesar sehingga Ida sering tidak sadarkan diri, bahkan kejang-kejang. Saat kembali dibawa ke rumah sakit idaman, diputuskan dokter untuk menjalani operasi di rumah sakit umum daerah Ulin Banjarmasin tanggal 26 Januari 2023. Meski mendapat jaminan layanan kesehatan dari Kartu Indonesia Sehat, keluarga miskin di RT01 RW01 Kampung Cambai, Kelurahan Bangkal ini kebingungan untuk membiayai transportasi ke Banjarmasin dan biaya hidup pendamping. Menurut kerabat, dalam beberapa hari ini dibuat bingung mencarikan dana transportasi maupun biaya hidup pendamping saat Ida Lianti menjalani rawat jalan maupun rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin karena tidak ada lagi yang bekerja. Nah sekarang ini kan kemarin baru dirawat lagi ya di idaman ya? Iya Apa perintah dari rumah sakit idaman apa? Atau bawa main ulin Di operasi, di operasi. Nah. Ke ulin ya? ya? Nah ini kalau boleh tahu kendala apa yang dihadapi keluarga ini kalau harus dirawat inap di ulin Uangannya. ya kan? Mm -hmm. keuang. It, <laughs> yeah. Biaya apa ini yang diperlukan? Biaya di, uh, perawatan ya Ya transport, transport, transport. 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 Hmm. kan. Hm. Makan, makan, makan. Pendamping ya. Pendamping ya. Apa-apa hmm. ya? Pendampingan, katakan penting. Hmm. Hmm. Jadi harapannya ada bantuan juga ya, ya. dari pemerintah atau masyarakat itu. Ya. Ya? Sudah tahu berapa keperluannya? Belum tahu, belum tahu pak. Ini belum. Kan? untuk memenuhi kebutuhan hidup selama ini, Iwan sudah menjual sepeda motor dan barang elektronik. Sementara itu beberapa warga membantu dengan membuka donasi baik ke rumah Ida maupun lewat bank Kalsel atas nama Arif ini dengan nomor rekening 2002125644. Tarisito TV